Sahabat Kece, pasangan Praven Melati yang menjadi unggulan pertama Mola TV PBSI Home Tournament masih belum terbendung di dua pertandingan mereka. Menghadapi pasangan yang lebih junior, Andika Ramadiansyah dan Marcella Giska Islami di penyisihan grup A, Praven Melati menang straight game dengan skor 21-16-21-13. Namun di babak perempat final, mereka hampir saja tergelincir, gagal maju ke babak semifinal setelah dipaksa bermain rubber game oleh pasangan unggulan 2 Hafiz Faisal Gloria Emmanuel Wijaya. Memang secara kualitas mereka hampir sejajar. Praven Melati, yang merupakan unggulan pertama, sempat kehilangan game pertama karena kalah start. Mereka banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri dan ini bisa dimanfaatkan oleh Hafiz Gloria. Di awal kami tidak bisa langsung in ke permainan, jadi banyak ketekan terus oleh lawan. Selain itu, banyak kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak kami lakukan, ujar Praven usai pertandingan. Di perempat final sore kemarin, Praven Melati kalah start dan sulit untuk keluar dari tekanan Hafiz Gloria. Iya, di perempat final ini lawannya lebih berat. Hafiz Gloria sepantaran dengan kami. Kalau soal main memang lebih enak main tadi pagi ya. Seperti Jordan bilang tadi, kami nggak bisa langsung in di awal permainan. Di game kedua, baru dapat mainnya, ujar Melati. Hafiz Gloria adalah pasangan yang ulet, nggak gampang mati, pertahanan mereka bagus, menghadapi mereka ini harus siap capek, siap rally panjang, ungkap Praven Jordan. Di babak semifinal, akan mempertemukan Praven Melati dengan Adnan Maulana Misel Christine Bandaso. Menanggapi pertemuan mereka, Praven menjawab, Adnan punya tekanan yang bagus, Misel penempatan bolanya bagus. Jadi kami harus siapkan strateginya untuk permainan besok, tutur Praven soal laga semifinal. Sementara itu, Akbar Bintang Cahyono dan Winnie Octavina Kandau akhirnya lolos ke babak semifinal setelah memenangkan pertandingan mendebarkan melawan Andika Ramadiansyah dan Marcella Giska Islami. Akbar Winnie berhak atas tiket semifinal setelah unggul dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-19. Kunci kemenangan hari ini lebih pada pola mainnya. Pola main kami harus lebih ngatur dan tenang. Kalau buru-buru, justru bisa jadi bahaya. Sebetulnya, kami sering lawan mereka, dan kalau di latihan juga susah. Tapi di pertandingan tadi, hafal-hafalan sajalah, kata Akbar setelah pertandingan. Tadi nekat aja sih, kami juga kan sudah leading, jadi nekat saja dulu. Kami nggak pernah tahu kalau nggak dicoba. Pilihannya kan cuma dua, kami yang dapat poin atau lawan. Jelas Winnie soal flick service di kedudukan match point. Mengomentari laga semifinal melawan Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari, Akbar Winnie mengatakan akan mencoba mengeluarkan kemampuan terbaik mereka di lapangan. Akbar yang sebelumnya bermain di ganda putra mengatakan bahwa banyak teknik permainan ganda putra yang bisa diterapkan di posisinya saat ini sebagai pemain ganda campuran. Dapat kualitas drive-nya dan juga tenaganya, serta pola main setengahnya, beber Akbar. Laga semifinal Mola TV PBSI Home Tournament akan dilangsungkan hari ini, Jumat 3 Juli, mulai jam 8.30 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan perebutan juara ketiga dan babak final mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat.